TV KPM. Hai, assalamualaikum. Anda sedang menonton rancangan Mahir di Didik TV KPM bersama saya Syafika Farahin Razali untuk hos anda selama satu jam ini. Dan hari ini kita nak belajar subjek yang sangat-sangat menarik. Tapi sebelum itu, saya nak mengingatkan anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Okey, adik-adik, pakailah mask bila berada di luar rumah. Basuhlah tangan selalu. Kalau tiada, pakailah gel pembasmi kuman. Lap-lap-lap, tonyo-tonyo. Okey. Alright. Jadi kita nak tahu subjek kita apa hari ini. Tapi sebelum tu saya nak tanya adik-adik di luar sana, suka tak naik bot? Macam saya, kalau macam saya, saya suka naik bot. Tapi saya tahu naik bot je. Kalau nak buat bot tu, memanglah tak tahu. So hari ini kita nak belajar buat bot. Seperti yang anda lihat di sini, macam ada model bot kat sini ya. Tapi sebelum itu, jom kita perkenalkan dulu guru-guru kita yang akan mengajar subjek ini. Assalamualaikum, hari. Selamat malam. Tadi saya dapat panggilan daripada pihak TV lah. Siapa tu? Katanya kita ada misi utak kena pergi sana. Nampaknya macam penting tu. Penting sangat tu. Waktu kita kena ke sana dalam jangka masa terdekat ni. Kalau macam tu kita pakai kapal kita lah pergi ke sana. Ini nanti cepat. Okey, jom. Wow, belum pernah lagi kita di Seri Pentas ni tetamu datang menaik bot. Okey, cikgu yang pertama, cikgu selamat datang, Cikgu Razmin dan Cikgu Zahari. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Khabar baik. Ya, cikgu, seronok tak naik bot tadi? Ada ombak besar ke? Okey semua. Alhamdulillah, selamat kami sampai hari ini. Alhamdulillah, dapat juga tengok-tengok cikgu hadir di sini bersama kita untuk belajar menengah atas TVET, teknologi pembuatan bot, proses lofting bot. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang itu, tunggu dulu. Kita nak cikgu minta perkenalkan diri dulu satu dengan Cikgu Razmin. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Khairul Razmin bin Abdul Rahman, tenaga pengajar di College Vocational Pasir Gudang untuk menengah TVET lah bagi teknologi pembuatan bot. Okey cikgu, terima kasih. Cikgu Zahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahari bin Sad Zali. Saya tenaga pengajar di College Vocational Pasir Gudang. Sama mengajar di mengajar bagi teknologi TVET lah, untuk TVET. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Baiklah, pelajar-pelajar, saya rasa hari ini subjek yang sangat seronok untuk kita belajar. Saya yakin pelajar di luar sana sudah bersedia dengan nota dan pen. Tapi sebelum kita mulakan apa-apa, cikgu, jom kita amalkan SOP dahulu. Saya minta Cikgu Razmin pakai gel pembasmi kuman untuk mengekalkan SOP di dalam studio, ya adik-adik. Alright, dan Cikgu Zahari pula. Okey. Alright, cikgu. Ya. Okey, cikgu, yang atas meja ni, bot ni saya rasa yang dalam video tadi sebentar tadi kita tengok. Betul cikgu? Ya, betul. Ya. Ini adalah model kapal lah. Kalau dah macam bentuk macam ni, kita namakan dia kapal, bukan bot lagi dah. Okey, tentang itu cikgu, boleh cerita apa beza bot dan kapal? Okey, untuk beza bot dan kapal ini dari segi saiz. Kalau bot ni biasanya kita panggil bot ni dia saiz 60
kaki ke bawah tu kita panggil dia boat lah. Mm-hmm. Maknanya kalau dia lebih daripada 60 kaki ke atas, yeah, itu kita panggil dah kapal lah. Oh, faham cikgu. Jadi ingat tu adik-adik, jangan keliru antara boat dan kapal ya. Okey cikgu. Untuk hari ini kita nak belajar proses lofting boat. Boleh cikgu cerita sikit objektif hari ini apa dia? Okey, objektif hari ini kita akan mempelajari bagaimana apakah itu line span dan lofting. Yang pertamanya lah kan. Yang keduanya kita akan membina sebiji rangka yang seperti yang di depan Syafiqah oh, itulah. Ya, itu kita akan bina rangka daripada struktur itu. Okey, menarik cikgu. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita menjemput Cikgu Zahari dan Cikgu Razmi untuk mulakan sesi kita. Okey. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, saya akan perkenalkan peralatan yang kita akan gunakan. Boleh cikgu. Secara realistiknya yang kita guna pakai di dalam pembinaan bot ni lah. Okey, kalau kita lihat sebelah kiri saya ini adalah mesin-mesin utama yang kita guna pakai dalam pembinaan bot. Yang ini kita panggil sebagai mesin pencanai ataupun grinder lah. Mesin grinder. Okey. Ini boleh tengok, ini mesin grinder. Yang ini cordless drill ataupun drill tanpa wire. Ya. Yang kita guna pakai bateri. Kemudian, kalau cordless drill ni cikgu maaf, dia senang mudah untuk membina bot kerana dia tak perlukan betul. Maknanya kita tak payah perlukan sos mana-mana. Kita just guna sos bateri. Kecuali kelemahan dia ni kalau bateri habis, susah sikitlah kan. Kena terhenti projek di situ. Kemudian kita ada glue gun. Kalau realistiknya glue gun ni kita tak pakailah. Tapi ini sebabkan kita nak bina model hari ini, kita bawa juga untuk mudahkan kerja-kerja kita lah. Kemudian kita ada lagi cordless yang kecil. Ini kalau bahagian-bahagian sulit yang agak kritikal yang payah nak ni, kita guna pakai yang ni. Kemudian kita ada jigsaw. Jigsaw ni tujuan dia untuk kita nak memotong lah. Memotong bentuk-bentuk yang kita nak tu. Kemudian kita ada pembaris, pembaris panjang, pembaris pendek. Dan kita ada satu kertas. Yang ini kertas ni penting. Yang ini kita panggil sebagai lofting paper. Lofting paper. Inilah kegunaan lofting paper. Maksudnya daripada lofting paper ni kita terjemahkan jadi bentuk yang kita nak nanti besok. Okey cikgu. Jadi saiz ni ikut saiz model yang kita nak bina ya cikgu, saiz kertas ni. Saiz daripada saiz model yang kita nak tu berdasarkan kepada daripada lukisan kertas lah. Okay, yang kita banner tu. Baiklah cikgu. Kemudian kita ada yang ini peralatan tambahan lah. Kita ada screwdriver, kita ada ini apa dia Fika? Yang ini tak silap saya ialah pelayar muncung tirus. Betul cikgu? Betul Fika. Betul. Okey. Alright, lepas tu kita ada apa cikgu? Yang ini apa Fika? Yang ini nampak macam pelayar juga cikgu. Tapi saya rasa mungkin sebab ada ketajaman di situ, kata cikgu. Ya, betul. Okey. Alright cikgu, ini bahan yang kita akan gunakan ya nanti untuk model. Kita akan gunakan untuk model. Kita ada juga apik G yang ini apik G. Yang ini kita panggil sebagai apik G lah. Apik G. Apik G ni sangat selalu digunakan untuk kemahiran hidup ya. Kalau di sekolah saya memang selalu sekolah guna yang ada ini. Sangat membantu. Kalau kita apikkan pada meja kaca dan plastik pun boleh cikgu ke, kena mesti kayu juga? Ya, kalau meja dengan plastik dan kayu tu agak kurang sesuai lah. Untuk meja plastik dengan kaca agak kurang sesuai. Sebab bila kita tekan dia takut pecah. Mestilah kayu ya cikgu. Kayu atau besi bolehlah. Alright cikgu. Baiklah murid-murid sudah bersedia untuk membuat bot hari ini. Selepas rehat ni cikgu akan menerangkan lebih lanjut tentang apa yang kita nak buat hari ini. Tapi sebelum itu kita berehat sebentar dulu di Mahir Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembalinya ke Mahir di Didik TV KPM dan hari ini kita nak belajar buat boat khususnya untuk proses lofting boat. Dan tanpa membuang masa, cikgu-cikgu kita, Cikgu Zahari dan Cikgu Razmin, boleh mulakan sesi pembelajaran pada hari ini.
Okey, baik. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, saya nak memperkenalkan apakah itu line span dan lofting itu sendiri. Okey, okay, mari kita tengok pada inilah slide ini. Okey, line span itu ialah sebelum itu kita pergi ke line span, kita kenal dulu board kita. Apa yang kita nak buat? Model board kita berukuran 6 meter, ya. 6 meter. Okey, dia skala daripada board sebenar, kita akan buat model board 1.5 meter. Ya, so, ni punya skala ialah 1:4. Okey. Kita pergi apa bentuk yang sebenar board kita, kita ini adalah pandangan profil kita, daripada atas ni. Pada pandangan pelan kita, di bawah ni, dan pandangan bow di sini, dan pandangan stern di sini, pandangan belakang dia lah. Pandangan bow ni ialah pandangan hadapan. Okey. Okay. Ini pandangan board yang sebenar. Okey, ini adalah barulah line span. Ini barulah line plan. Adakah line span maksudnya kerana ia melibatkan lines, cikgu? Ya, betul. Ya, ia melambangkan bagaimana apa nama contour di board tu sendiri. Okey, cikgu. Menarik tu. Okey, contour di board tu sendiri. Dalam istilah marine, lukisan ini pada pandangan hadapan pandangan atas tidak dipanggil pandangan atas, tapi dipanggil sebagai plan view. Dia menampakkan pandangan atas pada bahagian board. Pada pandangan sisi dia, kita panggil dia profile view. Macam side profile ya, cikgu. Dia profile. Okey. Okey, pada pandangan hadapan dan belakang kita bahagi dua. Sebab kita ketahui selalunya board dia simetri, simetri. Oleh itu kita gambarkan pandangan belakang dia di bahagian kiri ini. Kiri. Dan di pandangan hadapan dia di belah kanan ini. Okay, dia macam tu. Okey. Baik. Yang bertanda W ini ialah nama dia waterline. Waterline. Paras air. Paras air. Waterline. Okay. Dan F melambangkan frame. Frame. Ini yang kita nak belajar hari ini. Macam mana frame-frame ni bentuk dia nanti. Okey, cikgu. Okay? Saya perkenalkan frame pertama dulu. Okey. Frame pertama bentuk dia macam ni, lebih kurang. Okey. Frame kedua bentuk dia macam ni. Yes, dimensi-dimensi ni kalau kata di kolej vocational pelajar perlu buat mengikut dimensi ni lah, Okay. Mengikut dimensi ni. Okey. Ini frame ketiga. Dia punya bentuk lebih kurang sama, tapi bila kita buat nanti kita akan nampak perbezaan dia. Okey, cikgu. Frame ketiga. Lebih kurang macam sama, betul. Tapi sebenarnya kita akan dapat perbezaan dia bila kita dah potong nanti. Okay, seterusnya cikgu. Frame 4. Ini frame 4. Dia makin membesar. Dan frame 5, terakhir sekali frame 5. Dia 5 frame sahaja untuk boat ini. Oh, untuk boat saiz yang kita pilih hari ini, ya, 5 frame ya, cikgu? 5 frame sahaja. Ya, sebenarnya ada satu lagi yang kita panggil transom. Tapi transom itu kita tak termasuklah hari ini sebab transom itu adalah proses terakhir untuk frame yang terakhir. Kita nak menutup bahagian belakang. Bahagian belakang. Cumanya dia berbeza saiz sikitlah daripada frame yang lain. Okey, baiklah. Pada hari ini kita tidak belajar tentang transom, tapi kita belajar tentang frame sahaja. Okey. 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 Dalam kita nak membuat frame ni, saya memberi apa nama kebebasan kepada Fika. Kita nak buat frame ni. Fika nak pilih frame nombor berapa kalau daripada 5 frame ni tadi? Okey, sebelum kita saya pilih, boleh saya tanya cikgu antara frame bila 1 2 3 kita punya saiz ada nampak perbezaan? Ya, betul. Perbezaan. Jika pada 4 dan 5 adakah ia sama atau masih berbeza? Ianya berbeza. Berbeza. Okey. Baiklah, jom kita mula dengan yang senang cikgu. Frame 1 boleh? Frame 1 ya. Frame 1. Okey, saya sebenarnya dengan cikgu Razmi saya dah mudahkan Fika. Okey. Nampak nombor ni macam terlalu rumit kan? Betul cikgu. Okey, kami dah sediakan frame 4 eh 3 4 dan 5. Boleh cikgu. Kita buat sama-samalah cikgu. Boleh. Okay, boleh. Kita bagi aktiviti untuk Fika sekali dengan kita sekalilah. Okey, baik cikgu. Kita saya akan pun belajar dah untuk kita nak floating frame. Floating frame. Floating frame. Alright, cikgu, sebelum tu bila saya dengar perkataan floating ni, boleh tak terangkan sikit apa maksud floating? Okey, floating tu proses di mana kita melukis lukisan yang sebenar, lukisan yang daripada kecil macam contohnya di skrin ni. Ini bukan lukisan yang sebenar, lukisan yang sebenar. Dia punya panjang sebenar. Betul. Okey. Kita lukis di atas kertas. Kertas yang ada di hadapan Fika ni. Itu floating. Okey. Kalau kata canggih sikit, kita sebenarnya kita boleh terus print.
Di kedai ya cikgu. Ya, yeah, terus print saja. Bagi saiz sebenar ya cikgu. Kalau yang canggih sekarang ni, mana okay. yang dah agak sophisticated okay, ni? Ya cikgu. Dia dah guna CNC cutting. Oh, ada teknologinya. Dia dah pakai CNC cutting, dia tak perlukan ni lagi lah. Okay. Maknanya bila dia masuk dalam CNC itu terus direct potong pada material. Ya yeah, betul. Itu bila kita kata teknologi sekarang yang gunakan alatan canggih. Yeah. Tetapi zaman-zaman dulu bagaimana orang dulu-dulu membuat bot tanpa alatan tersebut? Macam mana dia buat floating tu? Okey, itu sebenarnya pada zaman dahulu macam pembuat-pembuat bot ni dia menggunakan pengalaman dia selama bertahun-tahun di lautan, dia tengok macam mana karakteristik bot tu sendiri di lautan dan dia akan perbaiki balik pada bot yang baru dia buat balik semula tu. Oh, penambahbaikan ya cikgu. Sentiasa ada penambahbaikan. Okey cikgu. Okey. Jadi yang orang yang lama-lama juga dulu, dia menggunakan kebanyakannya idea dia. Dia tak banyak rekod. Kalau kita tanya orang-orang dulu-dulu ada tak buat line plan apa semua, tak ada. Tak ada. Tapi dia berdasarkan pengalaman dan juga insting dia lah. Ya betul cikgu. Untuk nak bina bot tu. Jadi zaman moden kita ini dengan pengalaman yang ada kita mudahkan kerja dengan teknologi yang ada ya cikgu. Ya betul. Okey, jom kita mulakan. Okey, tak perlu buasa, jom kita buat. Gitu Fika. Okey. Sebelum kita buat tu kita perkenalkanlah Fika kena ambil pen warna tu. Saya guna biru boleh. Biru okey. Pembaris panjang ni. Pembaris panjang. Pembaris keluli yang panjang. Kita akan bagi Fika pembaris panjang satu dengan pembaris pendek satu. Bagi mudahkan kerja kita lah. Okay. Kerja kita mudah. Okey, tugas Fika sekarang ni, nampak ada dot-dot yang warna hitam tu tak? Nampak kan? Cikgu. Jadi dot-dot warna hitam tu. Just sambungkan ya cikgu. Sambungkan saja line. Sambungkan saja. Okey, mudah sangat cikgu. Sambungkan sahaja. Kalau ikutnya kita kena buat lukisan teknikal dulu tapi kita tak sempat kalau kita nak buat kat sini. Betul. Teknikal dulu. So kita dah mudahkanlah kerja sikit. Jadi mudah kerja kita dah siap-siap. Iya cikgu. Jadi seperti yang cikgu sebut tadi, saya membuat frame 4 ya cikgu? Frame 4 ya betul. 4, frame 4. Cikgu Razmi membuat saya frame 5. Saya buat frame 3. Frame 3. Cikgu Zahari frame 5. Cikgu Zahari 5. Okey cikgu. Jadi untuk saiz frame ni ya cikgu, kalau ikutkan pada bot yang kita nak model bot yang kita nak bina pada hari ini 5 frame. Tetapi kalau botnya lagi besar bagaimana cikgu? Okey, untuk bilangan frame ni sebenarnya bergantung kepada saiz. Iya. Kalau bot-bot yang kecil, biasanya orang akan guna lebih kurang dalam 5 lah. 5 ataupun kurang daripada itu 3 pun ada tapi kebiasaannya orang pakai kalau bot-bot kecil lebih kurang 10 kaki dalam 5 frame. Okey cikgu. Ataupun ke 8 frame macam tu. Okey. Maknanya makin besar makin banyaklah frame dia. Ya betul. Jadi tak semestinya frame tersebut satu frame tu dia lagi besar kita boleh menambah bilangan frame dia. Dia sebenarnya frame dia ni adalah tertulang dia lah kalau ikut dia ni. Penguat dia. Okay. Lagi banyak kita punya frame tu maknanya lagi kukuh kita punya bot tu. Ya betul. Okey, saya dah sambung-sambungkan cikgu. Okey, jom kita tunjuk dekat anak murid kita. Iya. Hasil kita hari ini. Siapa yang paling cantik buat? Saya tak pastilah betul ke tak saya buat cikgu. Cikgu. Saya tak siap lagi. Okey, jom kita tunjuk ke kamera sedikit. Alright. Okey, saya punya hasil dia frame nombor 5. Nombor 5. Okey, besar je lebih kurang macam inilah. Okey, cikgu saya frame nombor 4. Saya punya nombor 3 Jika adik-adik di rumah boleh lihat perbezaan antara saiz kita ya. Tidak sama setiap frame. Okey, kalau Fika perasan, nampak tak sebenarnya dekat lukisan ni asal-asalnya ada satu garisan menegak dan satu garisan melintang. Betul cikgu, nampak cikgu. Okey. Garisan menegak tu menandakan center line kita. Kita punya garisan tengah bot kita lah. Okey cikgu. Okey. Kalau yang garisan warna titik-titik ni, yang putus-putus, garisan putus-putus. Dia garisan datum ataupun kita ambil daripada waterline nombor 4. Kita tetapkan sebagai rujukan kita. Okey, itu ada sebagai kita punya center line ataupun rujukan. Jadi warna dia biru untuk menandakan waterline ya. Waterline dia. Okey. Nanti kita cantum-cantumkan kita akan nampaklah kenapa line ni penting. Okey cikgu.
Dan kenapa lainnya ada makna tak titik-titik yang lagi pendek dan garisan yang lagi panjang? Okey. Garisan panjang tu kalau dalam lukisan kejuruteraan, ya, dia memang standard. Satu garisan yang panjang dan diikuti dengan garisan yang pendek. Memang standard untuk garisan tengah. Oh, ya cikgu. Okey. Garisan titik-titik yang apa pendek-pendek tu kan, putus-putus tu, ya, yang sekata je putus-putusnya tu, itu adalah garisan tersembunyi sebenarnya. Objek yang tersembunyi maksudnya dia tidak berapa penting, tapi sebagai rujukan kita. Sebagai rujukan kita mesti ada garisannya semasa membuat frame. Ya, betul. Untuk rujukan saiz-saiz frame yang lain juga, ya cikgu. Ya, betul. Okey cikgu, teruskan cikgu. Okey, sekarang ni aktiviti seterusnya saya nak Fika gunting. Bentuk yang tu. Bentuk yang Fika buat tu. Bentuk ini ya? Ya, betul. Okay, gunting saya kita gunting. Alright cikgu, saya gunting sekarang ya. Ya. Okey. Okey, kalau kami dah mudah dah sebenarnya. Kami nak shortcut, kita bagi Fika kerja sikit. Okey, boleh cikgu. Kami nak ambil kami punya frame. Okey. Kami punya frame ya. Dah tersiap ya cikgu? Boleh tak? Boleh cikgu, tak ada masalah. Boleh tak ambil? Sementara itu saya menggunting frame 4 saya. Ya. Okey. Frame 4. Saya tak sabar ni selepas ni nak buat apa cikgu? Kita tengok magic je lagi. Cikgu nak buat magic hari ni. Okey, ambil file. Okey. Apakah itu? Okey, saya nak sebenarnya nanti nak kita bandingkan Fika punya hasil lukisan nanti. Dengan yang kita dah potong siap-siap. Dah potong. Tengok sama ke tak ya cikgu? Betul. Ya, betul. Okey. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan sikit waterline ni penting untuk kita tentukan pada awal-awal kerana kita nak pastikan tiada air melimpah keluar ya cikgu. Oh, waterline ni dia sebenarnya menunjukkan paras di mana air itu. Contohnya dalam kes ini, saya tunjuk balik di sini ya. Okey. Contohnya satu paras air ni jarak antara waterline ialah 43 milimeter. Untuk yang saiz boat inilah. 43 milimeter. Bagi waterline 1, dia berada pada boat sebenar, dia berada pada 10 sentimeter yang pertama. Oh. 10 sentimeter pertama. Okey. 10 sentimeter kedua, ketiga, keempat dan kelima. Memang ukuran 10 sentimeter tu tepat ya? Ya, betul. Boleh ini tepat. Ini kita. Cikgu. Dia ada satu lagi line sebenarnya. Paras air di mana boat ini beroperasi. Nama dia design waterline. Design waterline. Tapi kita tak letaklah sebab pada peringkat ini kita hanya pentingkan dahulu 1, 2, 2, 3, 4 dan 5. Okey cikgu, baiklah cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Jadi okey, teruskan cikgu. Okey. Seterusnya lepas ni kita akan susunlah frame-frame ni ke setelah kita hasilkan nanti kita tengok hasil dia. Okey. Sekejap ya cikgu. Betul sama tak sama? Okey. Dia tengok kualiti kita nanti kita akan gabungkan semua frame-frame ni untuk kita nak membentuk satu rangka. Betul cikgu. Adakah penting kita mengetahui dan menguji saiznya dengan betul ya cikgu? Takut bocor pula nanti masuk. Cantik-cantik kita buat. Tapi bila ke laut terus karam. Bahaya juga ya cikgu. Dia sebenarnya penting kalau ukuran frame tu betul tak betul ataupun sama tak sama, simetri tak simetri, itu penting. Okey cikgu. Sebab kita tak nak bila kita dah siap potong rupanya sengit. Betul. Sengit sebelah kanan, sengit sebelah kiri. Okay. Jadi kita tak cantiklah hasilnya nanti. Betul. Nanti kapal yang kita dah hasilkan atau bot yang kita hasilkan pun sengit. Okey, akhirnya saya telah siap cikgu. Okey, cuba kita tunjukkan kepada penonton. Cuba letak ni frame 5, frame yang kita dah buat ni dengan apa yang kita dah sama tak? Sama tak? Fika ni. Okey. Cuba Fika tekapkan pada frame Fika tu. Okey. Saya tunjukkan pada penonton. Saya rasa. Okey. Okey. Dan tengok waterline 4 tu ada kat mana? Cuba tengok. Okey. Kedudukan waterline 4 tu berada pada tempat yang kita potong tu. Iya. Okey. Tempat yang kita potong tu. Okey. Tepat Alright, cikgu macam ni ya? Ya, betul. Okey. Jadi waterline-nya di sini dan tepat pada lukisan yang kita telah lukiskan. Ya. Disebabkan oleh kita susun nanti di jig tu, frame-frame ni, sebab tu dia punya tulisan dia terbalik tu, frame 4. Sebenarnya kedudukan ni macam ni. Kedudukan dia macam ni. Tapi oleh kerana kita pasang dia secara terbalik, jadi frame tu kita namakan dia. Betullah cikgu. Lagi mudah untuk kapal pasang bot terbalik. Takkanlah kapal macam ni. Okey, alright cikgu. Okey.
Okey, cikgu. Lagi satu soalan sebelum kita pergi berehat sebentar. Saya nak tanya, dari segi bahan, cikgu, apa yang kita selalu gunakan untuk membuat model boat ni? Okey. Okey, untuk dari segi bahan, ada beberapa bahanlah yang kita boleh pakai. Ya. Yeah. Antaranya papan lapis, plywood, Kemudian kita ada steel. Kita ada aluminium. Oh, steel agak susah sikit nak potong. Kalau steel agak susah sedikitlah nak potong. Sebab dia memerlukan pemotong macam tadilah yang saya tunjukkan tu, grinder tu. Ya, itu salah satu alat pemotong yang kita guna pakai. Okey, cikgu. Alright, cikgu. Itu dia, kita dah telah pun memotong kertas untuk melihat saiznya pada model yang kita buat hari ini. Tapi sebelum kita terus dengan pembelajaran pada hari ini, kita berehat sebentar dulu di Mahir Didik TV KPM. Kembalinya ke Mahir di Didik TV KPM bersama cikgu-cikgu kita hari ini yang akan mengajar kita proses lofting boat bagi subjek pembuatan boat dan untuk aras menengah atas TVET. Baiklah, sebentar tadi cikgu-cikgu kita telah belajar bagaimana hendak mengukur dan membuat frame-frame pada proses lofting boat. Okey? Dan sekarang ni kita nak teruskan pembelajaran pada hari ini. Seterusnya kita nak buat apa, cikgu? Okey, untuk aktiviti seterusnya. Okey. Kita akan memasang frame-frame yang kita dah potong tadi. Iya, cikgu. Ke jig. Ke jig. Ke jig kita. Untuk kita nak dapatkan bentuk sebenar rangka yang kita nak bina tu. Iya. Dan sebentar tadi kita telah memotong pada kertas untuk membuat model kita. Dan saya di sini telah menampal di atas straw board bagi tujuan di studio. Tapi kita sebenarnya kita akan lakukan pada plywood. Plywood. Maaf cikgu, plywood. Ya. Dan untuk tujuan di studio kita gunakan straw board. Jadi lekatkan pada plywood ni sepatutnya, cikgu. Sepatutnya kita akan lekat pada plywood dan kita akan buat proses pemotonganlah. Okey, cikgu. Alright. Dan saya akan mulakan potongan dan cikgu boleh teruskan pembelajaran. Okay. Sambil-sambil kami pasang. Okey. Untuk tujuan pemasangan ni saya akan minta Cikgu Zahari lah tunjukkan kaedah pemasangan kita pada jig. Okey, kita mulakan dengan frame yang pertama lah. Frame pertama ini frame pertama kita. Okey, sila Cikgu Zahari. Frame pertama. Sementara kita buat ni cikgu. Saya nak tanya cikgu, kalau contohnya kita gunakan teknik lofting boat ni pada kenderaan lain seperti kapal terbang kan, model arca dan juga model kereta ke, boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Oh ya. Proses lofting ni maknanya apa-apa model kita boleh buat. Oh ya, cikgu. Kita boleh terjemahkan pada apa-apa model. Kalau kereta api macam mana, cikgu? Kereta api orang tak buat lofting dah. Tak buat lofting lah. Cara lain cikgu. Itu kaedah lainlah. Okey, cikgu. Alright. Jadi Cikgu Zahari sedang menampakkan frame satu ya. Saya ada sedikit penerangan mengenai macam mana kita nak pasang frame ni. Kita tak boleh main skru je sebenarnya. Okey. Kalau perasan pada frame ni, yang frame semua ni, contohnya frame 2 ni, kita ada garisan tengah lah di sini. Di sini, garisan tengah ni. Garisan tengah ni kita selarikan dia dengan garisan tengah di jig ni. Jig ni kita dah buat garisan tengahnya. Saya tunjuk di sini juga. Okey, di jig ni dia ada garisan tengah lah setiap ni. Okey. Okey. Dan jig ni kita dah bahagikan dia 300 mm setiap satu frame ni lah. Jarak dia. Frame dia. 300 mm. Okey. Kerana 1500 kita bahagi 5 dapat 1500 bagi 5. 1500 bagi 5 300. 300. Sebab itulah kita punya frame jarak dia 300 ya. Ya cikgu. Bagaimana cikgu buat garisan tengah tu kalau di atas jig tu? Okey, atas jig ni kita akan membahagi 2 lah jig ni. Kita akan bahagi 2 jig ni. Dia punya jarak jig ni contohnya 200 ya. Contohnya 2, kita bahagi 2. Dapatlah 100 sini, 100 sini. Okey cikgu. Alright. Macam mana kalau kita tersalah potong cikgu? Ada tak kes kita tersalah potong dan boleh
patah balik. Okey, kalau kes yang tersalah potong, kita tengok pada kecacatan tu. Okay. Kalau misalnya kecacatan tu ada agak kecil, kita boleh selamatkanlah. Okay. Maknanya just kita tampal ke ataupun kita alter balik ke. Ya. Tapi kalau dah melibatkan yang besar, lagi besar, kita terpaksa buat balik. Okey, cikgu. Kita buat semula. Okey, cikgu Rasmi, boleh suruh okay. Saya frame tiga. Frame yang ketiga. Frame three, ya. Dari. Okey. Okey, cikgu. Jadi kita dah nampak dah hasil sedikit daripada frame pertama, frame kedua dan frame ketiga. Jadi sebenarnya kalau proses pemasangan yang sebenarnya kita tak guna skru dah. Oh ya. Kalau bolt yang sebenar, betul. Untuk saiz yang sebenar, sama ada kita guna bolt and nut ataupun kita guna apik G tadi tu. Apik G. Yang Fika terangkan yang, tadi. Ya, cikgu. Jadi cantuman tu menggunakan apa cikgu? Cantuman maksudnya bolt dan nut. Boleh nut. Oh, ya, kita cikgu. Boleh guna boleh nut. Dia kukuh ya, cikgu. Kukuh. Dan mesti tebal ya ikut saiz kayunya. Ya, betul. Okay. Saiz sebenar. Saiz sebenar. Kalau ikut sebenarnya saiz untuk buat kita buat frame ni, kita bukan buat pakai plywood. Okey. Kita akan guna yang kita panggil kayu beruti. Kayu geruti. Beruti, beruti. Beruti, cikgu. Dia beruti. Dia kalau nak tunjuk kat Fika pun tak ada dalam studio. Okey, tak apa cikgu. Selepas ni saya boleh search nanti. Ya, search nanti. Beruti tu. Okey cikgu, kalau contohnya cara cikgu Zahari sedang membuat sekarang, kalau kita terus ambil frame dan terus lekatkan pada jig, boleh ke tak? Kalau tanpa kita ada garisan-garisan ni. Okey, kalau kita lekat terus pada frame, kita takut nanti sengit. Sebab tu perlunya ada line-line yang kita perlukan. Perlu ada line inilah. Dia sebab apa? Kita nak dapatkan supaya bentuk bot yang kita dapat tu simetri. Ya, cikgu. Jadi pada lukisan kita ada line dan kekalkan line itu pada plywood kita. Betul. Okey, cikgu. Okey, sekarang kita dah masuk frame yang kelima. Ya. Frame yang kelima dan ini maknanya kita dah hampir kepada siaplah frame. Ya, okey. Okey, selesai sudah. Kita membuat menyusun 5 frame di sini ya. Seterusnya kita akan memasang satu lagi structure, Syafika. Ya, cikgu. Sebab dia frame ni kalau saya goyangkan ni nampak tak goyang? Dia goyang kan? Betul, masih cikgu. Bergoyang. Masih bergoyang. Dan kita belum nampak lagi macam mana bentuk sebenar bot ni. Okey. Okey, kita akan pasangkan kayu inilah, kayu list ni. Okey. Okey, pertama sekali kita akan pasang dia punya keel dulu. Boleh tak cikgu tunjuk sekejap dan nama dia sekali ke bawah. Okay. Mungkin macam ni. Okey cikgu. Ini senang kita panggil kita sebagai keel. Keel. Keel ni yang berada di tengah-tengah. Iya. Sebagai tulang belakanglah. Ini kalau kita panggil sebagai tulang belakang pada bot. Ini yang utama sebenarnya. Okay. Kalau tulang belakang kita tak kukuh, ibarat manusia lumpuhlah. Betul cikgu, tulang belakang sangat penting. Saiz ni macam mana kita tentukan? Okey, kalau saiz dia mengikut kepada kategori bot yang kita naklah. Okey. Ini sebab ini saiz model, jadi kita samakan jelah. Sesuailah saiz ini. Sesuaikan dengan saiz model yang kita ada. Okey. Kalau ikut sebenarnya kalau bot yang sebenar dia agak tebal. Agak besar. Betul cikgu, kenalah kukuh sebab struktur belakang. Ya, tulang belakang ya. Okey. Tiga lari. Okey. Ya. Di mana kita lekatkan ni? Di penghujung. Dia ada teknik untuk memasang dia. Iya, kalau kita perasan ni bahagian depan ni dia macam tergantung kan? Okey. Kita akan mulakan dengan bahagian belakang dahulu. Kita tetapkan bahagian belakang. Okey. Okey. Boleh cikgu ni. Jadi kita lekatkan dulu pada frame 5 ya? Lekatkan pada frame 5 dahulu. Kita gunakan skru. Okay. Menggunakan skru juga ya cikgu? Kalau kita menggunakan skru juga. Kalau kita membuat berseorangan kerja ni, kita boleh gunakan apik G lah. Apik G untuk menetapkan kedudukan keel ni. Okey. Okey, seterusnya saya tengok lagi mana struktur yang bergoyang kita boleh tetapkan. Okey, contohnya cikgu. Saya tetapkan di frame 3 ni, Okey. Bagi adik-adik di luar sana yang ingin melakukan pembuatan proses lofting ni, pastikan anda memastikan keselamatannya menggunakan alatan-alatan kita pada hari ini ya. Kayu pun kena tahu cara yang selamat nak gunakan dan juga alat-alatnya. Okey, kita depan ni kita akan cuba paksa dia tapi tak ada sampai kita paksa sangat. Nanti takut dia patah kayu ni. Patah. Ya? Okay. Kayu ni takut dia patah, kita paksa. Kita paksa sikit. Ini kemahiran ni berdasarkan pengalamanlah. Kalau pelajar-pelajar yang baru mempelajarinya, kalau patah tu kita takkan marah sebab memang normal. Ini kalau kata kita ada teknik dia, kita akan lebihkan skru dulu, lepas tu kita baru masukkan.
Ha, kita tengok tahap kelenturan inilah kayu ni. Jikalau jikalau dia tak lentur macam mana cikgu? Okey, kayu ni dia ada sifat kelenturan, dia tersendiri. Kalau kata dia tak lentur tu dia akan terus patah. Ataupun jadi, kita langsung tak boleh nak bengkokkan dia. Itu ya. Betul cikgu. Kalau patah tu kena buka balik ya cikgu. Buka balik dan kita buat lain lah. Okay. Kita buat lain. Okey cikgu. Okey, kalau terlalu susah untuk dilenturkan, kita hanya sambung je kayu tu. Terus sambung tanpa memikirkan lengkungan ni lah, terpaksalah. Ya. Ya cikgu. Sebab lengkungan ni kalau kata kayu tu patah, dia maknanya dia lebih daripada kadar lengkungan natural bagi kayu. Natural ataupun kayu ataupun alat-alat lah. Contohnya besi pun sama. Kalau kita lentur, dia ada satu tahap dia akan terus bengkok. Betul cikgu. Okey. Maknanya kalau kapal ni pembinaan dia sebenarnya kita akan melihat dia punya lengkung-lengkung ni melihat kepada natural kayu. Natural bahan dia sendiri. Okey cikgu. Okay. Sebagai tambahan, sebenarnya kalau untuk struktur yang sebenar, untuk bot yang sebenar. Ya cikgu. Kalau untuk bahagian keel ni kita bahagi kepada dua. Okay. Untuk yang lengkung tu kita buat lain. Untuk yang garis yang tengah yang lurus ni kita buat lain. Jadi kita akan sambungkan sewaktu kita dah nak membentukkan dia tu. Oh, jadi antara kayu lain dan kayu lain tu digabungkan. Kita cantumkan dulu. Cantumkan. Okey cikgu. Okay, boleh hulurkan ni struktur seterusnya cikgu. Kita akan bagi longitudinal port. Okey cikgu boleh tunjuk ke kamera sikit. Okay, ini namanya longitudinal port. Kami labelkan siap-siap kerana sebenarnya kayu ni sama saja. Kayu ni sama saja. Kami labelkan siap-siap kerana sebab nak memudahkanlah kita proses pemasangan. Okey. Alright. Okey, kita pasang. Okey, cikgu. Cikgu menggunakan skru dan gam ya, cikgu. Ya, selain skru dan gam untuk model bot ni, apa lagi yang kita boleh guna? Okey, selain skru dan gam, kita boleh gunakan contohnya dama. Di kalau kata keadaan yang sebenarlah, dama kalau kata contohnya material dia besi, bahan dia besi, kita boleh terus welding atau melakukan proses kimpalan. Okey cikgu. Kami nak pasang ni jap Jadi inilah proses lofting ya, kena satu persatu buat dengan hati-hati. Sebab tu kami datang berdua. Memang kerja ni sebenarnya berdua. Berdua. Kalau tiada orang lain gunakan APG. APG ya betul. Dan dia akan memakan masa lah. Dia akan memakan masa. Sebab nak APG lagi tu mengambil masa. Satu lagi. Kita pasang pula struktur longitudinal starboard nombor satu. Okey. Ini nombor dua yang belah atas ni. Okey. Nombor dua ini. Jadi ini longitudinal juga ya cikgu. Longitudinal structure nama dia. Structure. Okey, di tepi. Yang kedua ni tadi memang sengaja dibiarkan dulu. Dia belum lengkap lagi, Kita pasang dulu yang ni. Okey cikgu. Cikgu, memandangkan proses ni mengambil masa juga walaupun dua orang, ada tak kaedah lain untuk kita buat lofting pada bot cikgu? Okey. Kaedah lain contohnya kalau macam di kilang-kilang, dia akan membuat struktur yang besar-besar. Contohnya macam kapal kan besar kan? Betul cikgu. Okey, dia akan menggunakan teknologi CNC mesin CNC. Yang cikgu sebut sebentar tadi yang dia terangkan tadi. Okey. Nah, dia terus buat teruslah struktur ni. Okey. Okey, kita pasang yang sebelah sini pula ya. Boleh kita terbalikkan. Okey cikgu. Sebentar tadi cikgu pun telah menerangkan kalau kapal besar lagi banyak kayu yang diperlukan ya. Okey, saya terbalikkan ya Fika. Okey, boleh cikgu. Mudahkan kami inilah. Okey, cikgu... untuk tu anak murid boleh tengoklah hasil yang di depan ni. Ya, adik-adik hati-hati bila membuat proses lofting ni ya. Sebab ada yang kayu kita belum kemaskan lagi dengan sengaja ya cikgu kita biarkan. Ya, betul. Okey. Ini yang saya pasang ni satu lagi ialah longitudinal port nombor 2. Nombor 2. Longitudinal port nombor 2. Nombor 2. Nombor 2. Saiznya semua sama ya cikgu? Saiz kayu ni sama. Okey. Alright. Dari segi kelebaran dengan ketebalan dia samalah. Okey. Okey. Saya pasang je. Jadi okey. Nama-namanya kena ingat ya. Keel, longitudinal. Okey, dia macam contohnya sebelah sini nama dia port, bahagian port. Bahagian sini namanya starboard. Starboard ni kalau kata di badan kita, starboard ni belah kanan. Di sebelah kanan. Okey. Port tu ada sebelah kiri. Sebelah kiri. Walaupun dia simetri, kita mesti mengetahui jugalah ya cikgu. Kiri dan kanan. Okey. Kita ambil satu lagi bahagian terakhir. Okey. Yang ini adalah longitudinal port 1. Okey. Alright cikgu. Alright.
yang sana dan sini. Memandangkan cikgu-cikgu dah sedia memotong framenya, kalau sebenarnya kita buat dari awal sehingga akhir, berapa lama nak buat ya cikgu? Mengambil masa berapa lama? Kalau proses yang sebenar, dia agak lama jugalah. Daripada kita lofting, daripada melukis, memotong, memasang, mencantum dan sebagainya, sekurang-kurangnya makan masa dalam seminggu. Seminggu. Itu kalau berdua lah. Iya. Kalau lagi ramai lagi cepat dah. Okey, cikgu. Okey, saya dah selesai memasang ni. Iya. Okay. Kita nak cantumkan yang bahagian depan tu. Barulah kita nampak struktur yang sebenar bot ni. Okey. Okay. Boleh cikgu. Untuk yang rangka ini kita hanya gunakan glugan saja sebab dia tidak memerlukan kuasa yang terlalu tinggilah. Okey. Daya terlalu tinggi untuk memegang kayu-kayu ni. Okey cikgu. Okay. Boleh kita terbalikkan cikgu ni. Jika model ni lagi besar, kita akan menggunakan yang skru ni lah cikgu ya. Lagi kuat. Boleh lah. Kalau kalau lagi besar lagi kena kuat. Kuatlah ya. Sambungannya. Okey cikgu. Dah hampir siap ini ya. Ini hasil yang sebelah sini tadi lah yang baru saya buat tadi. Ya. Okey. Okey. Kita dah sediakan glugan ni. Ya cikgu. Kita cantumkan bahagian depan ni. Tempat saya dia juga. Dan kita glugankan saja. Glugan ni ambil masa lah sikit ya untuk di dia apa mengeras. Keras. So, kita tunggu sekejap. Okey, alright. Selepas itu Cikgu Razmin boleh tolong saya tak? Kita cantum yang bahagian atas pula. Okey, nampaknya proses ni memerlukan sangat-sangat fokus ya untuk membuat dan juga masa dan sementara menunggu cikgu menghabiskan dan mengemaskan di bahagian depan, kita berehat sebentar dulu ya. Jangan ke mana-mana di Mahir Didik TV KPM. Anda masih lagi bersama saya di Mahir Didik TV KPM bagi tajuk teknologi pembuatan bot. Nampak atas meja ni hari ini betul-betul kita buat bot ya. Tapi jangan terkejut, kita buat model sahaja dulu kerana saiznya macam ini dan hari ini kita fokus pada proses lofting bot. Baiklah cikgu, sebentar tadi kita telah membuat melekatkan frame dan juga rangka longitudinal dan juga keel ya cikgu. Ya betul. Boleh teruskan cikgu. Okey, macam inilah ya bentuk yang kita perolehi ya. Setelah kita cantum-cantumkan kita punya struktur-struktur longitudinal. Dan bila saya goyangkan memang tidak akan bergoyanglah frame ni ya. Kita dah matikan dia punya ni, dia punya apa kedudukan dia ya. Okey. Tadi ada satu ni sebenarnya saya terlupa. Kita perlu menggunakan sesiku L untuk menegakkan struktur frame ni. Sesiku jadi, L. Jadi jangan peganglah ya cikgu, takut sengit. Dia boleh pegang. Okay. Sesiku L tu sebagai dia punya sokongan apa awal dia. Awal sebelum kita skrukan. Okey cikgu. Okay, untuk menegakkan struktur frame ni lah. Tujuan dia tu supaya kita dapat garis lurus lah. Tegak. Ya, dalam keadaan bentuk tegak. Okey, jadi gunakan siku L tadi. Okey, baiklah cikgu, kita telah melihat frame untuk bot. Tapi apakah rupa sebenar dia cikgu? Okey, kita ada surprise. Okey, surprise ya. Sebenarnya ini luar pembelajaran kita hari ini, tapi saya nak tunjukkanlah ya. Okey, di sini silakan. Kita dah siapkan dah. Alright, kita tolong tengok ni. Itu dia. Kita cuba sungkutkan, boleh ke tidak? Ya. Tengok muat ke tak tu. Ya, alhamdulillah muat. Inilah sebenarnya bentuk yang sebenarnya yang kita buat. Tapi ini yang kita namakan, ini adalah plating. Plating. Jadi tak termasuk dalam kita punya silibus hari ini. Ya, hari ini kita fokus pada lofting sahaja. Untuk kita nak membina dia punya rangka. Adapun untuk proses plating, itu luar tajuk pula lah. Betul, mungkin akan datang. Okey.
Alright, cikgu. Alright. Sebelum kita mengakhiri rancangan pada hari ini, banyak yang telah kita belajar ya. Adik-adik di luar sana, jangan lupa ambil nota penting hari ini, cara proses lofting boat ya. Jangan tertinggal apa-apa pun kerana setiap langkah itu sangat penting untuk hasil sebegini ya. Okey, cikgu sebelum mengakhiri, saya nak minta kata sepatah dua daripada cikgu sebagai penutup rancangan kita pada hari ini. Silakan cikgu, mungkin cikgu Zahari dulu. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana anak murid ya meluangkan masa melihat proses lofting ni. Diharap kita dapat anak murid dapatlah mempelajari apa itu proses lofting ya dan line plan. Sekian saja. Okey, cikgu Razmin. Okey, apa yang kita tunjukkan hari ini sebenarnya adalah sangat sedikit. Jadi kalau para pelajar nak tahu lebih lanjut apa itu proses lofting, apa itu line plan dan sebagainya, jadi kalau berminat untuk menyertai kami, boleh daftarkan diri ke Kolej Vokasional Pasir Gudang. Okey, bersama-sama dengan saya dan juga cikgu Zahari. Okey, cikgu, sebenarnya tadi cikgu telah tiba di Seri Pentas menggunakan bot di sebelah saya ni. Sekarang ni kita nak tengok pula bot ni. Boleh cikgu terangkan sikit tentang struktur dan bahan mungkin? Okey. Okey. Bot ini kalau awak tengok dia punya nama dia ialah MV KVPG 01 ya. Yeah? Ini adalah bot yang pertama kami buat di Kuala Vokasional Pasir Gudang lah ya. Okay. Model bot. Bukan bot, model bot. Yang pertama ya cikgu. Yang pertama. Bahan yang digunakan untuk membina bot ni ialah plywood lah. Plywood yang nipis ya. Dan sedikit softboard. Softboard, foamboard nama dia. Yang ini menggunakan berapa frame cikgu? Okey, untuk yang ini 5 frame juga kita gunakan. Okey. Ya, 5 frame juga. Walaupun saiznya berbeza tetapi framenya jarak mungkin lagi dekat ya cikgu. Okey cikgu. Alright, konsepnya sama saja ya. Sama saja. Alright, baiklah cikgu, terima kasih cikgu Razmin dan juga cikgu Zahari kerana bersama kita pada hari ini untuk mengajar kita proses lofting boat bagi menengah atas TVET, teknologi pembuatan boat. Baiklah, anda di luar sana, kita akan bersama lagi di Mahir Didik TV KPM pada waktu sama pada hari esok. Jadi setia bersama kami. Terima kasih kerana menonton sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. KPM.